Assalamualaikum Ibu Dr. Rosina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu Ime. Ya. Ya, jadi pada momen hari ini kita merayakan ulang tahun dari KBP Polri. Siap. Se-Indonesia. Jadi Ibu sebagai ketua mungkin ingin memperkenalkan biar semua tahu apa itu KBP Polri. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan nama saya Dr. Rosina Kiu. Saat ini dipercaya sebagai ketua keluarga besar putra-putri Polri pengurus daerah Gorontalo. Di mana kami akan menjalankan tugas kami selama 5 tahun sejak mulai dilantik pada tahun 2021 sampai dengan selesai. Sebagai ketua KBP Polri, disingkat Keluarga Besar Putra-Putri Polri Gorontalo, wadah ini adalah wadah berhimpun anak-anak polisi yang berusia 17 tahun ke atas. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada perubahan di mana anggota Keluarga Besar Putra-Putri Polri itu bukan hanya anak polisi saja, tetapi cucu polisi juga Ibu Ime masuk. Oh, ya. Jadi iya, jadi cucu dari ya, anak itu, polisi ya, itu anak polisi. Bisa masuk, ya. Keponakan semuanya bisa ya, terhimpun. Sehingga kita menjadi lebih besar. Jadi di sini penyebutan sebagai keanggotaan adalah anggota utama, anak polisi dan cucu polisi. Kemudian ada anggota biasa, yaitu pasangan dari masing-masing anak polisi. Kemudian anggota kehormatan adalah siapapun yang punya atensi, kepedulian untuk bisa memajukan keluarga besar putra-putri Polri ini. Ya. KBP Polri sendiri itu mulai dibentuk pada tahun 2003 yang dibawa pembinaan langsung Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana di situ merupakan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Ya, jadi Ibu Dok, ya, jadi sapaan akrab Ibu Dokter, Nina, ya, ya. Dokter Nina. Siap. Kira-kira ke depan keluarga besar putra putri Polri yang di Gorontalo ini akan seperti apa? Jadi rencananya, kegiatan selanjutnya, karena kebetulan pada hari ini kan Gorontalo Kota sekaligus baru dilantik ya, pada momen 1 Maret sebagai ulang tahun dari ya, KBPP Polri. Jadi apa harapan dari Ibu selaku ketua? Baik, 1 Maret merupakan hari ulang tahun dari keluarga besar putra-putri Polri karena mulai didirikan pada 1 Maret 2003. Jadi hari ini kami berusia 20 tahun. Dan tentu saja banyak harapan-harapan setelah usia 20 tahun ke depan seperti apa. Berangkat dari visi keluarga besar putra-putri Polri sebagai organisasi yang solid atau kompak, kemudian mandiri, kemudian modern dan berwibawa, itu didasarkan pada 4 pilar. Ya. 4 pilar itu yang harus diketahui oleh seluruh anggota keluarga besar putra-putri Polri. 4 pilar itu yaitu pilar yang pertama yaitu penataan. Organisasi kita menata kembali karena banyak hal-hal yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan SDM akan dilakukan, pelatihan-pelatihan agar seorang anggota keluarga besar putra-putri Polri ya bisa bermanfaat ya, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pilar ketiga, kita akan menguatkan hubungan internal maupun eksternal, baik dengan Polri sendiri sebagai ayahanda kami, ya, kemudian dengan pemerintah maupun dengan publik atau masyarakat. Ya. Ya. Jadi berdasarkan 4 pilar tadi. Siap. Itu merupakan landasan kita ya, untuk melakukan untuk organisasi KBP Polri ini untuk bergerak ya, siap, bergerak maju. Ya. Jadi tadi Ibu Dok Nina ya, menyampaikan bahwa anggota dari keluarga besar putra-putri Polri itu bukan hanya anak-anak dari polisi, berarti seperti saya kan salah satunya ya,
sebagai anggota. Ya. Nah, suami saya bisa anggota biasa, ya, anggota ya. Biasa. Kemudian anak-anak. Anak-anak anggota anak, utama. Anggota ya. Utama ya. Jadi anggota utama kami dan ya. Anak dan anak. Iya. Jadi ya. Sungguh luar biasa ya, ya siap. Untuk organisasi ini. Jadi tidak harus pada anaknya langsung, tapi cucunya, cucu-cucunya, suaminya, cucu ya, istrinya ya. Juga masuk sebagai ya. Anggota ya. Ya. Jadi harapannya, Ibu Dok. Ya, jadi harapan ke depan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pembina, bahwa mari kita sebagai anak-anak polisi yang berhimpun dalam wadah KBP Polri ini menjadi role model ya. Ya, dalam segala hal, terutama yang sangat berkaitan dengan tugas-tugas orang tua kita, di mana Bapak Kapolri berharap akan ada reformasi struktural maupun kultural ya, ya ke depan. Kalau boleh kita jadi contoh untuk siapapun sebagai anak polisi, misalnya di tertib lalu lintas. Ya anak polisi kalau sedang mengendarai kendaraan motor, ya harus pakai helm, ya, harus ada SIM. Ya, sekarang ini diterapkan. Memang banyak sekali karena ya. Mungkin sudah tidak ada tilang-tilang sehingga ya, sudah tilang menggunakan elektronik. Kendaraan bermotor benar. Tidak pakai helm. Jadi ya. Di samping itu kita harus menertibkan kepada anak-anak ya. Atau juga kepada tetangga dan ya, masyarakat pokoknya umum. Lebih luas ya. Ya. Jadilah contoh yang baik. Yang kedua dalam hal narkoba ya, jangan sampai anak polisi KBP Polri menjadi pengguna narkoba ya, benar sekali. Radikal apa radikalisme terlibat, jangan ya. Ya. Kita harus menjaga diri dan membantu tugas Polri dalam hal bagaimana mengayomi dan membantu masyarakat ya, ya. Untuk tertib hukum. Nah, seperti itu yang diharapkan. Dan sebagai anggota KBP Polri, kita harus bangga. Ada jargon kita, aku bangga jadi anak polisi. Ya. Ya, benar. Ya. Semoga ke depan dengan berbagai masalah yang terjadi di kepolisian ini tidak menyurutkan semangat ya. Kami. Karena tugas Polri itu sangat mulia. Ya. Adapun ada pelanggaran-pelanggaran itu hanya oknum saja. Dan insya Allah ke depan bukan seperti kesatuannya ya. Ya, seperti diharapkan oleh Bapak Kapolri bahwa akan ada reformasi struktural dan kultural sehingga Polri ke depan menjadi lebih baik lagi. Iya. Jadi itu memang kita anak-anak polisi dengan kasus-kasus seperti ini kadangkala timbul ya, rasa benar. Aduh, minder ya. Iya, tapi ya. Kita harus berbangga. Bukan kesatuannya tapi orang-orangnya oknumnya ya, saja ya, yang, oknumnya melakukan yang melakukan itu, jadi ya. Tetap kita harus semangat ya, ya Ibu Dok ya. Apalagi kita organisasi kita harus tetap maju ya. Baik ya, dan mohon masyarakat tidak menjudge semuanya, tidak menghukum semuanya secara global secara menyeluruh bahwa polisi itu sama semuanya ya. Seperti yang ada suara-suara miring lainnya. Ya kami berharap tidak seperti itu ya. Sekali lagi institusi polisi itu tugasnya sangat mulia. Mengayomi masyarakat dan menerapkan tertib hukum. Sekali lagi bahwa apapun yang terjadi pada akhir-akhir ini itu hanya oknum ya. Oknum yang keluar dari jalur tugas yang seharusnya. Tugas polisi itu sangat mulia dan sebagai anak kami bangga dengan tugas-tugas polisi seperti itu. Masih banyak polisi-polisi yang baik yang menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Jadi kami ya. Harap begitu Kak Ime. Iya, ya, jadi memang benar sekali kita harus tetap bangga sebagai anak-anak polisi ya. Dan terus menjaga nama baik. Siap, ya. Ya. Memberikan contoh role model. Ya, ya. Termasuk kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Siap. Tetap harus memberikan semangat. Ya. Jangan pernah merasa minder atau merasa terintimidasi dengan hal yang terjadi. Ya, kejadian-kejadian yang yeah. kemarin. Kejadian-kejadian itu kita ambil pelajaran yeah. yang positif yeah. kita ikuti. Untuk ke depan, ya, lebih menjaga diri, ya, lebih menjaga keimanan ya, ya sebagai jadi, seorang polisi. Ya, jadi di harapan kita sebagai anak-anak polisi di ulang tahun, yang ke-20. Ya, yang ke-20 ini kira-kira kalau Ibu Dokter apa harapannya? Ya tentu saja harapan ke depan banyak yang sudah kita rencanakan untuk bisa kita laksanakan. Ada beberapa bidang yang ada yang akan melaksanakan tugas-tugas terutama yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Iya. Itu barangkali. Terima ya. Kasih. Ya, jadi itu harapan kita semua ya siap, sebagai anak-anak polisi tetap maju dengan slogan seperti apa Ibu Dokter?
Ya, tadi anak polisi yang solid, ya. Maju, modern, dan mandiri. Ya, solid, maju, modern, dan mandiri. Jadi, untuk di momen Dirgahayu KBPP Polri yang ke-20 ini, temanya adalah derap serentak menuju Indonesia maju. Iya. Salam setia. Setia. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih, Kak Imelda. Ya. Dirgahayu KBPP Polri yang ke-20. Ya. Terima kasih.